bersama dengan kami dalam Muzik-Muzik 33 Tahun Baru 2019. Sherry, 2019 dah, weh. 2019 dah, eh? Mesti kau ada azam baru. Ya, azam aku untuk tahun ni adalah untuk melunaskan azam yang lepas. Oh, tiga azam mana? Dah berapa azam? Okey, tiga tahun kau terlepas azam tu. So, tahun ni kau nak ulang balik azam-azam ni. Apa azam tu? Azam dia ialah untuk berazam. Deep tak? Deep tak? Deep. Yang penting azam anda untuk tengok Muzik-Muzik 33 kena teruskan. Sebab kita nak ucapkan selamat tahun baru kepada semua penonton Muzik-Muzik 33 yang tonton kami daripada tahun 2018 sampailah tahun ni. Setahun dah. Dan nampaklah perubahan pada kita lebih matang, ya? Yes, alhamdulillah. Alhamdulillah. Makin handsome, makin cantik. Itulah, 2019 pula. Ni nak ada dekat dah ni. Apa? Anugerah Juara Lagu ke-33. Yes. Ha. 2019 jugalah anda boleh beli tiket Muzik-Muzik IAJL 33. Ha. Ada tiga jenis tiket. Okey, tiket yang pertama adalah harga RM25. RM35 dengan RM55 anda boleh layari website www.myticket.asia. Tapi kita nak bagi tahulah, tiket yang RM55 tu dah habis. Sekarang ni tinggal RM25 saja. Yang RM55 habis dulu. Habis dulu. Jadi korang kena cepat sekarang ni sambil-sambil tengok Muzik-Muzik 33 tu, pergi ke website dan beli. Beli, okey. Jangan bila lambat. Sekarang ni kita nak terus ke pencalonan baru kita untuk minggu ini. Wow, aku memang minat kumpulan ni sebab abang aku ada dalam ni. Zimi. Oh. Jadi jom kita dengarkan lagu daripada Akim Anime Gisret yang bertajuk Rampas. Separuh mati yang ditahan, diperhentikan lekuk kelopak. Dingin tubuh terkulai diam tak bernadi, tangan bersaksi kita bergenggam. Rampas semua badanku ambil semua ku ada, ikutkan saja hati atau apa yang kau rasa. Rupa letak di persimpangan dilema, coba keluar di jalan yang tak berarah, tunggu serpihan bunga cahaya. Badanku
Jakarta, 20 hingga 11. 20 Gong Negara Kimi Kimo dan Lukas Sikta, ciptaan Kimi Kimo, lirik daripada Kimi Kimo dan juga Lukas Sikta. Nombor 19 Polis Sentry yang dikepetan, ciptaan Herusaini dan Ezra Kong, sepenuhnya turun 3 anak tangga. 18 Amalina Santesh, ini ciptaan daripada Harry Khalifah, lirik daripada Rumnan. 17 Terbang Three Hill, ciptaan Zimi, lirik oleh Hang Nadif. 16 Pendusta Cinta Wani featuring Waris, ciptaan DJ Fast, Haze, Hazmi dan juga Wani. Nombor 15 Sampai ke Hari Tua kita, Sherry. Lagu nyanyian Aizah Abdan, ciptaan Aizah Abdan bersama Mel Ramlan, turun 2 anak tangga. 14 Bahagia Aiza Edmund, ciptaan sepenuhnya daripada Hazmi Fahim. Nombor 13 Lakar Janji nyanyian Azharina, ciptaan sepenuhnya Dr. Irma, naik 1 anak tangga. 12 Halimunan Masya Masyuta, ciptaan sepenuhnya Omar K, Blend by Free dari John. 11 pula Lagu Sinar Megat Rahim, ciptaan sepenuhnya Ibu Hafiz, turun 6 anak tangga minggu ini. Ya, itu dia. Ha, jadi jangan lupa tanggungjawab anda, undi sekarang di www.extra.com.my/muzik-muzik. Ya, tadi kita dah lihat persembahan bertenaga daripada Akim and the Magistrate dengan pencalonan baru lagu Rampas. Kita akan borak-borak dengan dia orang kejap lagi. Itulah. Tapi sekarang kita bersama dengan seorang lagi pencalonan baru, Sherry. Ha, apa salahku? Eh, kau tanya apa salah? Kau tak ada salah. Tak ada salah. Tak ada. Yazid cakap. Dia yang bersalah dalam hal ni. Kenapa ni salah-salah kan ni? Salah siapa, Yazid? Ha. Salah bukan, dia bukan salah, dia macam tertanya-tanya apa salah. Tapi salah perempuan pula. Eh, apa ni menyalahkan perempuan pula? Ini cerita kita. Oh, cerita dia. Kita masuk personal pula. Dia tak boleh kalau bab-bab perempuan, bab-bab wanita dia atur rekat. Okey, tapi Yazid Izham, apa punca Yazid tanya apa salah Yazid? Apa punca dia? Korang putus ke? Bergaduh ke? Okey, cerita dia memang putus. And then saya tanya apa salah saya ditinggalkan saya. Macam bagi saya tak ada sebab. Sebabnya kalau ikutkan lagu ni dia macam mengisahkan orang kata saya ditinggalkan sebab karier saya. Saya pilih karier saya. Oh. Cerita betul lah ni. Kan cerita betul. Cerita betul ke bukan? Betul lah. Senangnya nak tulis dia. Senangnya. Okey, kita nak tahu apa salahku ni ciptaan siapa sebenarnya? Apa salahku ni ditulis liriknya oleh Kelinci dan dikompos oleh Apik. Apik. Ni kumpulan projector. Yes. Okey, so projector. Kalau tengoklah lagu apa salahku ni, dekat Hot FM dia punya main. Berulang-ulang. Okey Yazid. Ha, ini peluang anda untuk mempromosikan lagu apa salahku kepada peminat-peminat anda. Okey, bagi sesiapa yang belum mendengarkan lagu apa salahku, boleh type saja dekat YouTube Yazid Izham apa salahku. Terus dengarkan music video apa salahku and support saya sampai bila-bila, insyaAllah doakan saya. Yes, okay. So, Yazid Izham akan perform kejap lagi lagu apa salahku ni. Anda boleh tengok dia punya persembahan dan undi di www.extra.com.my/muzik-muzik. Tadi apa salahku, sekarang ni apa juga, Sherry? Apa? Apa? Apa cerita? Apa cerita? Okay, jom kita tengok apa cerita untuk tahun baru ni. Apa ceritaku? Setelah sekian lama Zamani tidak membuat persembahan di Singapura, 24 Disember lalu Zamani kembali mengadakan persembahannya, showcase kembali terjalin di sebuah hotel di Singapura. Alhamdulillah, sold out semua tiket yang ada. Sebelum saya buat showcase ni, semalam saya dah ada meet and greet dengan peminat-peminat di sini. Jadi sambutan dia memang sangat luar biasa lah. Saya rasa macam gembira, sangat teruja, memang bersyukur sangatlah sebab kita dah pernah rasa tapi dah lama tak begini. Jadi bila dapat macam ni, kita rasa gembira sangatlah. Perancangan abang di Malaysia ataupun di Singapura selepas ini bagaimana? Mungkin ada akan membuat konsert lebih besar ke selepas ini? Kita ada perancangan untuk buat satu konsert dengan Slam. Jadi cuma belum final lagi. Tetapi insya
InsyaAllah benda ni akan jadi. Saya rasa dalam mungkin dalam bulan 3 ataupun ke atas sikit lah. Paling terdekat saya mungkin akan muncul dengan satu single. Pencipta lagu dia adalah saudara Faizal Tahir. Dalam waktu terdekat lah insyaAllah single tu akan berada di pasaran. Bila kita bertanyakan kepada artis-artis di Indonesia, siapakah penyanyi kegemaran mereka, pastinya mereka akan sebut Zamani. Ada tak perancangan abang, projek lah untuk di sana? Ada sebarang cadangan ataupun tawaran daripada Indonesia, insyaAllah kita akan pertimbangkan lah. Kita pun nak kembangkan sayap kita sampai ke sana semula kan. Dulu kita dah pernah masuk tembus pasaran Indonesia. Saya rasa kalau dapat tembusi sekali lagi, alhamdulillah lah. Jadi kita akan cuba sedaya upaya. Terima kasih banyak-banyak. Saya begitu terharu juga dengan sambutan yang diberikan. InsyaAllah saya akan cuba buat yang terbaik yang saya mampu untuk anda semua. Pastikan dengarkan single terbaru daripada saya yang akan menyusul tak lama lagi. Setiap kali masuk ke tahun baru, pastinya setiap manusia mempunyai azam tersendiri. Begitu juga dengan Ernie Zakri dan Irfan Haris. Ha, mereka ditemui ketika membuat persembahan tahun baru di Tanjung Malim minggu lalu. Jadi, apa azam tahun baru mereka ya? Setiap tahun saya hanya mengimpikan benda-benda yang positif. Tapi sejujurnya banyaklah benda yang datang pada tahun 2018 ni. Semestinya lah AJL tu itu yang paling memorable dan starting point untuk career Ernie yang sebenar-benarnya dalam industri muzik setelah beberapa tahun menunggu. Kepada anda semua, terima kasih kerana menyokong Annie pada tahun 2018. Keep supporting me untuk 2019. Nantikan yang baik-baik saja daripada Annie. Okay, to be honest, pada tahun 2018 saya agak slow down sikit career saya sebab saya sekolah. 2019 saya dah habis sekolah dan insyaAllah saya harapkan 2019 akan jadi tahun yang lebih baik untuk saya. Azam saya nak keluarkan dua lagu. Satu lagu duet dengan kakak saya dan satu lagu solo. So nantikan insyaAllah tahun 2019. Jom cabaran Karox bersama kelazatan tanpa tulang KFC Crispy Tenders dan KFC Nuggets. Kini dengan sos mustard manis. KFC Nuggets dan Crispy Tenders, tiada tandingan. Untuk episod akhir, kita bawakan kepada anda Kai Bahar kat belakang. Itu Naim Daniel, guys. Yang ini Kai Bahar dan juga kita ada Wanisha. Tak percaya. Ya, memang kecoh lah dalam kita sempat orang duduk sini. Cabaran Karox hari ini adalah untuk kita makan KFC Crispy Tenders dengan KFC Nuggets yang ada kat sini. Wow, lapar. Aku terangkan macam mana cara mainan dia. Okey, kemudian kan kita empat orang dalam ni. Aziz akan tim dengan Naim Daniel. Okay. Kai Bahar akan tim dengan Wanisha. Kad-kad ni kita akan pilih. Kita dapat satu lagu tu, kita pilih pula kotak ni. Dalam ni ada sauce sweet mustard dengan sauce sour cream and onion. Wow. Pilih, dia akan mewakili genre lagu yang kita kena nyanyilah. Aziz dengan Naim akan satu tim. Bila Naim Daniel nak pass kat Aziz, Naim cakap Aziz go. Okey. Aziz pula sambung. Okey. Jom kita mulakan cabaran Karox kita yang pertama. Let's go. Okey Kai, minta Naim pilih satu lagu. Tak ada hujung. Wah. Okey. Okay. Anak buah saya betul nyanyi. Okey. Sweet mustard mewakili dangdut. Okay. Sour cream and onion mewakili rock. Wow. Alamak, dapat sour cream onion. Kucuk hotahe. Bersih. Rock. Alright. One, two, three. Dung gedung to. Pasti ayah. You must try. Go. To me na Jamaica. Wiki wiki. Sapunye de ka. Yeah. Apo to me radu. Sabira rasota. Kuchi kuchi yota. Now, turn Kai dengan Wani pula. Wani pilih Wani. Oh, okay. Wani. Nama lagu apa? Razali, Pemata Hati. Wow. Okay. Sweet Mustard versi Dangdut. Kau mencuba lagi memanggil kembali di saat kau sunyi. Lagi kau cuba lagi ku tak Wani. Aku tak mengerti apa kau mahu lagi. Kau mencuba lagi mau tak mau mau dirimu lagi. Cumi 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 cumi. Sekarang ni Wani pula pegang. Kita tengok lagu apa yang kita dapat. Okey, Kai Bahar, Lulu. Sweet Mustard mewakili Rama Malaysia. Okey. Sour Cream and Onion mewakili Ibu Hawk. Wow! Dapat Sweet Mustard. Aku tersungkur menunduk merah. Hey, dan tak rasa apa bisa merasakan sakitnya hati ini. Jika kau tak mampu memberiku saya, usah kau hadirkan dengan kesukaan. Oh, biarlah. Hidupku dengan caraku. Okay, next. Last song. Awesome, gimana?
terjadi obat. Alright, one avenue band kisah antara kita. Apa ni? Sour cream and onion soup. Versi hit. Tengoklah, bolehlah ni. Mengapa terjadi pada diri ini? Haruskah? Haruskah ku meneruskan lagi kisah kita yang telah kita bina bersama? Apa kau sebut tadi, Naim? Cukup deh. Meneruskan lagi. Wani, korus terus. Saya haruskah kau melakukan aku sebegini? Apa kesalahan diriku ini? Sehingga aku sanggup menjuangkan cintaku. Allah, apa yang aku nyanyi, ya Allah. Padahal dia baca lirik kat situ. Yes, so kita bagi tepukan untuk kawan-kawan dari Wani Shaz. Actually, dua-dua grup menang. Yeay. Wah, dah lama nak makan ni. Okey, makan. Okey, Naim. 1, 2, 3. Kita boleh sampai pulau Pinang. Settle cabaran karaoke kita. Assalamualaikum. Cabaran karaoke dibawakan oleh kelazatan tanpa tulang. KFC Crispy Tenders dan KFC Nuggets. Kini dengan sos mustard manis. Tiada tandingan. Semalam takkan lagi berulang. Peluang pastikan datang. Mengajar lagi erti hidup di dunia ini. Oh, hari ini masih bernafas lagi. Dan selagi itu ku beri sepenuh hati ini. Ini aku berjanji. Andai ada resah kau rasa, susah senang lalui bersama, percayalah aku kan tetap ada. Ini bukan hanya mimpi dan tak pernah ku berhenti. Ini semua, semua kerana kau selalu ada. Ini semua tak terjadi kalau bukan kerana mimpi. Ini semua, semua kerana kau selalu ada. Na 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 na. Semua yang ada pada diri ini tak satu pun yang dimiliki. Walau ku tak sempurna, susah senang lalui bersama, percayalah aku kan tetap ada. Ini bukan hanya mimpi, bukan hanya mimpi. Tak pernah ku berhenti. Ini semua, semua kerana kau selalu ada. Ini semua tak terjadi kalau bukan kerana mimpi. Lirik Emilia naik dua anak tangga. Tangga 8 ini derita Isma Sani. Cipta sepenuhnya daripada Isma Sani ini turun dua anak tangga. Amar. Yang ni pula naik dua anak tangga. Lagu nombor 7, Perasaan, nyanyian Cheryl Syazwani. Ciptaan Runan, lirik oleh Iman Imran. 6, Hafiz B. Hafiz B. Sarah Suhairi. Ciptaan Runan, lirik daripada Iman Imran. Nah, yang ni pun turun dua anak tangga juga. Oh, semua dua anak tangga. Kepuraan nombor 5, Rumah Faiz. Ciptaan sepenuhnya Sirhan, Rinkan Rai dan juga Sang Hitam. Dan 4, Sempurna, Naim Daniel. Ciptaan sepenuhnya Omar K, Adik Hamdi dan juga Naim Daniel.
Wow. Jangan lupa ya, undi lagu di www.astra.com.my/muzik-muzik. Yeah, jadi kita ada geng-geng rampas juga sini. Mungkinkah mereka akan rampas nombor satu carta muzik-muzik? Amin. Konti dia cakap. Oh, dia hujung-hujung sikit-sikit je dia bagi Atas sikit pun tak cakap kat Abang. Kita wish tahniah lah dekat dia semua. Bapa baru. Dah empat dah bapa. Bapa baru anak keempat. Barulah tahu anak yang empat. Anak yang empat. Tanya. Bila bini? Aduh. Okey, so lagu rampas. Dia punya kelainan apa yang ada daripada lagu Akim and the Magic Six sebelum ni? Silakan Zimi. Kelajuk je dah lain. Rampas ni dia mengisahkan based on true story. Based on true story. Oh, gempak. Macam filem. Macam filem. Intro pun macam filem. Nampak? Lagu ni dia mengisahkan tentang apa yang berlaku dekat Akim. So, yang tulis lirik ni adalah Bunga Cantik. Bunga Cantik dapat tengok macam mana seorang manusia tu menghadapi situasi macam ni. Kehilangan ni. So dia tulis balik dalam lagu tu, dia sampaikan dalam lagu tu. So sebenarnya bukan pasal nak cerita tu pasal Akim ni down ke time tu, tak. Inilah normal manusia kena. Normal dia, betul. Yeah. Jadi kita tak boleh lari terlalu sedih semua sebab yalah kita sebagai orang seorang Islam yang orang kata ada agama, kita kena teruskan kehidupan kita. Yeah. Tak boleh terlalu bersedih sangat sebab kita kena pasrah dan kita kena redha dengan setiap apa yang bila kita dirampas. Sebab tak ada benda yang kekal. Semua yang kita sayang, semua yang kita suka hari ini, pastilah semua tu akan hilang. Yang pergi tu tak pergi. Sebab kita tahu apa yang Akim maksudkan dan apa yang Akim rasa sebelum ni kan. Sebab lagu rampas ni bila Akim nyanyi tu dia rasa lain. Dia tak nampak macam Akim nyanyi lagu-lagu sebelum ni. Jadi kita sebagai penonton pun bila kita tengok, kita rasa terampas tau. Tema rampas perasaan awak. Okey, kita nak cerita pasal muzik video lah kan. Kalau dulu dia orang menari-nari K-pop. Stereotype. Kali sesuai dengan Zimi lah. Macam lain betul. Dan kali ini dia memang berbeza sikit muzik video dia. Mana korang dapat idea? Memang korang macam, alamak, kita dah menari-nari ni, kita buat relax-relax lah kali ni. Okey, nak tahu idea sebenar-benarnya ke? Okey, idea sebenar-benarnya saya berlakon kat dalam tu. Tapi saya tengok lakonan saya tu terlalu over pula. Jadi saya terpaksa skip apa tu, scrapkan lah shot-shot yang eksklusif ni. Tak pernah beritahu. Kita tak pernah. Bukan, maksudnya saya ada lakonan tak ada. Shot tu kita buang terus. Sebab tu shot tu, shot band dengan shot kita jalan je. Sebenarnya ada banyak lagi shot tu. Kenapa? Mutu lakonan ke apa? Bukan mutu lakonan. Sebenarnya mutu lakonan tu dia macam ni lah. Kecaman. Tapi kalau anda nak tengok music video tu, pergi tengok sekarang. YouTube, cari Rampas Akim and the Magistrate. Okey, guys. Apa lagi? Promosikan lagu Rampas. Baby. Okey. Dia yang minta mic tadi. Okey, buat semua yang support Akim and the Magistrate, jangan lupa support lagu Rampas sampai ke final, insyaAllah. Kali ni betul. Lepas salah. Okey, so gulak kepada Akim and the Magistrate. Terima kasih, Sherry. Alright, so sekarang ni, Sherry. Setelah kita dah rampas Akim and the Magistrate, sekarang kita nak pergi tengok top 3 dekat Hollywood, Indonesia dan juga Korea. Apa cerita? Jom. Kumpulan Noah yang diketuai oleh Ariel, Yuki, David dan Lokman meletakkan harapan yang tinggi pada tahun 2019 ini untuk melancarkan album yang keduanya. Jadi mereka juga dilaporkan sedang menyiapkan sebuah lagu baru untuk dilancarkan pada tahun 2019 ini. Jadi mereka juga berharap dapat memberikan karya terbaru yang boleh dinikmati oleh semua pecinta muzik. Yeah, wow. Okey, lepas ni kita nak pergi tengok apa pula kat Korea. Dengan cerita anggota kumpulan Blackpink iaitu Jennie dilaporkan sedang hangat menjalinkan hubungan cinta dengan Kai EXO. Menurut laporan sebuah portal, Kai telah menjemput Jennie di kediamannya dan mereka berdua menghabiskan masa bersama berpegangan tangan dan mengambil foto bersama baru-baru ni. Kisah percintaan mereka turut disahkan oleh kedua-dua buah agensi pengurusan mereka iaitu SM Entertainment dan YG Entertainment, yang pula biasa short form kan? Okey, kita
nak bagi story yang seterusnya. Ini Usher. Penyanyi rap terkenal Usher dilaporkan telah memfailkan perceraian terhadap isterinya Grace pada Jumaat lalu. Jadi pasangan yang menjalinkan hubungan sejak 10 tahun lalu, tapi perkahwinan mereka hanya 2 tahun sahaja. Jadi mereka telah memutuskan untuk memilih haluan masing-masing. Tapi sampai kini kedua-dua pihak Usher dan Grace tidak menedahkan punca sebenar perpisahan tersebut. Kenapa? ...22 Disember lalu telah berlangsung majlis resepsi perkahwinan anak kepada penyanyi Nur Aniza Idris, iaitu Alif Haikal dan pasangannya Eza Nafisha. Ha, majlis resepsi tersebut telah berlangsung di Pantai Cahaya Negeri Port Dickson, Negeri Sembilan. Tahniah diucapkan kepada penyanyi Nur Aniza Idris dan seluruh kaum keluarga. Sabtu lalu, Yuna telah berkolaborasi dengan sebuah jenama aksesori wanita di Bukit Bintang City Center. Ha, alang-alang kita dah jumpa Yuna ni kan. Kita tanyalah, apakah perancangan dia di tahun 2019 ni? I love handbag and shoes, tapi macam, jomlah buat handbag ke kasut ke dengan, you know, someone yang local, designer local kan. Jadi, the first person yang saya fikir was Chrissy Ng. And alhamdulillah, seronok bekerja dengan Chrissy. Okay, Yuna, dah tahun 2019 ni. Mungkin kita nak tahu sikit lah, plan Yuna dari segi kejayaan nyanyian bagaimana? InsyaAllah album terbaru saya akan lancarkan lepas raya. And music video untuk single, kita orang dah settle. Nak tunggu nak launch je. So insyaAllah bulan Februari, you will hear something new from me. Okay, macam sebelum ni, Yuna pernah bekerjasama dengan Usher, satu nama yang besar. So ada lagi tak international artist yang Yuna akan bekerjasama lepas ini? Ada tu ada, tapi macam I cannot reveal too much. Tapi kalau nak cakap macam level Usher tu, tak ada lagi. Yang Usher tu memang I got really lucky. But this time around, saya banyak bekerjasama dengan local LA artist yang following dia besar lah dekat Los Angeles. Hopefully, it will be a great album lah. Okay, kepada semua peminat-peminat saya, terima kasih banyak kerana mendoakan kejayaan saya. I love you guys. Thank you so much. Dah ni dah 10 tahun tau. My 10th year anniversary. So, thank you so much for standing by me. And insyaAllah, album terbaru akan keluar. And jangan lupa pergi shopping, okay? Yuna Christy Ang. Woo! Tahniah Yuna. Ha, dah 10 buat tahun dah. Buat kasut. Macam-macam. 10 tahun. Nah, tapi sekarang ini Haziq dan juga Sherry bersama dengan satu kumpulan yang dah ada lagu baru dah. Ha, dah perform tadi dah pun. Hanya Mimpi. Ya, yeah, dulu hanya padamu. Hanya padamu. Lagu yang berikutnya lah mungkin. Lagu Yusri dulu dekat padamu. Okey, so kali Baskus, lagu Hanya Mimpi ni. Yeah. Siapa yang cipta? Faizal Tahir dan Mike Chan. Yeah. Lirik dan lagunya lah. Memang Faizal Tahir dan Mike Chan yang cipta. Sepenuhnya? Ya, betul. Wow. So, apa perbezaan lagu ni daripada lagu Kalibaska yang sebelum ni? Satunya, lagu ni rancak sikit. Tak macam lagu Kalibaska yang sebelum ni. Dan yang istimewanya, kita ketengahkan Nadira juga untuk tadi Nadira buat voicing tau. Kita dengar. Ha, macam mana bila menyanyi dengan Azmi, rasa macam boleh lawan Azmi tak? Tak boleh lawan dia. Nervous. Nervous eh? Tapi masa belum mula macam dia cakap, Nadira kena nyanyi lagu ni. Apa reaction Nadira? Reaction saya macam tak yakin lah masa tu. Boleh ke saya buat ni? Asyik orang kata boleh. Ha, teruskan tu. Ya, yeah. Tapi Fendi pula bila tahu isteri dia nak menyanyi ni ah. Ha. Apa orang cakap? Lah. Itu kita apa? Awak izinkanlah. Tak apa. Izinkan. Ada Nadira datang tak cakap, bang, saya kena nyanyi lagi ni. Apa izinkan? Kita dalam memang kita nak buat kelainan lah grup kan. So untuk next single mungkin kita suruh Niruan nyanyi pula ke. Niruan ni sampai sekarang ni aku tak dengar suara Niruan. Malu. Nanti dia orang tak boleh cari makan. Bukan main lagi eh. Okay, so Kalibaska punya lagu ni dah ada ke muzik dia ataupun lirik video? Dah ada. Video clip official dah ada di channel YouTube Faithful Music. Juga dah ada di Spotify, di semua digital platform lah. Semua dah ada. Tapi kalau dengarkan lirik lagu tadi, ini macam menceritakan pasal Kalibaska sendiri. Yelah, betul ke kalau
dia cerita tentang kejayaan lah, dalam kita nak mengejar sesuatu impian kita. Pasti ada orang lain, kawan-kawan kita ataupun mak ayah kita yang jadi pendorong kita lah, yang menggerakkan kita supaya capai kejayaan. Jadi lagu ni menghargai orang-orang yang sentiasa ada dengan kita waktu susah dan senang kita lah. Juga sebenarnya. Ya, betul tu. Okeylah, Khalid Basker. Ini masanya untuk mempromosikan lagu Hanya Mimpi ini kepada peminat-peminat anda. Harap semua orang dapat support lagu single terbaru kami, Hanya Mimpi. Boleh saksikan di channel YouTube Faithful Music. Juga boleh dengarkan di Spotify, di Joox dan semua digital platform. Dan harap-harap kalau masuk carta Muzik-Muzik, boleh ramai-ramai support. Yes. Mana tahu boleh masuk AJL ke? Alhamdulillah. Adi tu cakap nak jadi apa? Juara kan? Jadi dapat juara, Johan pun jadilah. Sama je tu. Okey, kita doakan yang terbaik. Terima kasih. Semoga insya-Allah tercapai lah impian tu. Kita amin. Jangan hanya mimpilah. Terjaga dan lena. Okey, sekarang kita nak tengok carta preview. Ya, jom kita saksikan. Lagu Demi Si Kicih, nyanyian Atmosfera. Ini dia terkemuka Benzulu, Zizi Kirana dan Sandra Dayan. Dusta, nyanyian Epul Rosa. Dan juga Magic Sakura Band bersama Sofia Liana. Yep, itu dia carta yang anda boleh undi di www.extra.com.my/muzik-muzik. Kalau nak masukkan balik lagu di dalam carta, pergi undi cepat-cepat. Yes, satu hari, satu kali undi sahaja. Okay. Alright, tadi kita dah saksikan perjalanan baru yang pertama, nyanyian Hakim and the Magistrate Rampas. Sekarang ini, yang tadi kita dah interview. Apa salah dia sampaikan anda tak undi lagi? Dengarkan lagu daripada Yazid Izzahar. Apa salahku? Perlu disakiti.
kau cerita Yazid lah. Itu lagu daripada Yazid. Jadi kalau korang semua suka, jangan lupa undi di www.sla.com.my/muzik-muzik. Sherry bilang. Nampak? 2.5 juta lagu ni dapat views dekat YouTube dalam masa 3 minggu. Yelah, tapi bukan I yang bilang. Siti. Oh, Siti yang bilang. Bersama dengan Daniel Zaini. Wow, dia jadi penyanyi sekarang, Daniel. Masuk juga muzik-muzik, ya. Alhamdulillah. Ini penangan Siti lah ni. Siti. Okey, kenapa Siti dan kenapa Nurse? Kenapa Siti, kenapa Nurse? Sebab lagu tu pasal nurse lah. Okay. Siti bilang cuti. Dia, lagu dia cerita pasal seorang nurse ni. Dia ada boyfriend. So boyfriend dia suruh dia minta cuti. So bila dia dapat cuti tu, dia seronok lah. Sebab nurse ni, kerja nurse ni susah dapat cuti. So boyfriend dan dalam music video tu kau lah? Aku lah. Tengok muka lah. Susah dapat cuti. Tapi kan yang pentingnya dekat dalam video, YouTube tu dia ada tulis kat situ. Dia koreograf juga tau. Koreograf. Tarian tu aku buat tau. Sehari sebelum shoot tu, aku praktis. Yang kau duk buat video semua tu. Yang jago-go tu kan. Aku buat. Wow, tapi itulah dia. Daripada dia buat koreografi sampai ke music video dia terus dapat 2.5 juta views. Maknanya lepas ni aku dah boleh buat dah kelas tarian. Yes, kau dah boleh buat dah. Dah boleh buat. Nama jadi apa? Daniel Jasmine. Tapi tu ada tu penampilan istimewa. Santesh. Mana dapat idea nak panggil dia pula? Amalina. Kita orang satu label. So dia pun ada dalam tu sekali. So maknanya Santesh bersetuju. Setuju. Setuju. Adakah rasanya Santesh punya penangan tu juga membantu? Mungkin aura dia. Adakah anda mengambil kesempatan terhadap dia? Why not? Why not, kata dia. Okey, dia ni suka tiru suara orang. Dia sangat nak dengar dia tiru suara Santesh. Santesh tak boleh buat. Aku tak boleh buat. Susah. Lagu Amalina tu. Amalina boleh try. Try. Dia kalau buat jadi suara Syafiq Farhan pula nanti. Oh, cuba try. Okey, Syafiq Farhan. Amalina. Amalina. Nampak tak jadi kan? Dia crush tau dengan Syafiq Farhan. Ya ke? Dululah. Bila tahu umur dia berapa, tak jadi terus. Muda sangat. Okey. Alright. So, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini, kita akan terus borak lagi dengan penyanyi lagu Siti Bilang. Kita kembali selepas ini dalam Muzik-Muzik 3x3. Siti Bilang. 3-1. Di tangga yang ketiga, ini dia Bidadari daripada Ismail Zani. Ciptaan daripada Omar K, Adik Hamdi, John. Dan lirik daripada Omar K, Adik Hamdi, John dan juga Ismail Zani serta Ultimate. Live juara minggu ini juga pencalonan baru. Nyanyian Usop. Lagu Aku Yang Bersalah, ciptaan sepenuhnya oleh Hakim Rusli bersama Faris Fauzi. Dan ini dia juara minggu ini. Ya, so jangan lupa lah undi lagu ni kat mana? Ya, www.extra.com.my/muzik-muzik. Satu hari satu kali je boleh undi. Itulah orang cakap minta cuti satu hari sudahlah. Tak boleh, tak cukup. Tak boleh, tak cukup Tak cukup. Sehari macam tak ada feel lah. Tak ada feel. Tak ada feel lah. Okey, Daniel, sebenarnya aku tanya lah. Ya. Aziz nak tanya. Aziz dah tengok video klip lagu ni dah 4 kali. Melampau. Aku penyumbang. Penyumbang 2 juta. Penyumbang 2 juta tu. Aku tengok nurse tu. Tengok perempuan tu. Okey, ramai. Siapa dia sebenarnya? Okey, ramai yang tanya, ramai yang tanya ni. Nama dia Sofia Koshka. Betul Sofia Koshka. Sofia Koshka. Dia ada kacukan rahsia ke apa? Tak ada. Setahu aku, dia kacukan Arab kot. Sama. Sesuai. Sesuai? Kenapa Aziz tanya tentang siapa main peranan bukan dah pun nurse tu? Dah pun isi. Tapi kebanyakan komen dekat music video tu banyak tanya siapa dia.
Banyak tanya siapa nurse tu. Siapa dia ni? Sebab lawa. Dia memang pelakon ke? Dia pelakon baru. Jadi dia ni terus ambil dan sambar lah ni. Terus sambar. Wow. Kita menggilap bintang. Wow. Alamak. Asna lah. Wow. Gilap bintang tapi nombor 4 lah. Okey, tapi Daniel, adakah Daniel rasa macam memang kebanyakan benda yang ada, banyak tau benda yang ada dalam muzik video tu, itu membantu dia punya kenaikan views lah? Betul, banyak aspek sebenarnya yang bantu muzik video Siti Bulan Cuti ni. Selain lagu, dia punya muzik video. Dia ada pre-promo lagi. Pre-promo, kita ada buat video-video sebelum tu kan. Video-video marketing lah orang kata kan. Itu yang membantu lagu Siti Bulan Cuti ni. Yes. Itulah orang kata dia punya kejayaan promotion dia tu sampai kan hampir 3 juta views dah dekat YouTube. Alhamdulillah. Dah hampir sebulan. Power. Okey, jadi sekarang ini Daniel ambil kesempatan inilah untuk mempromosikan lagu Siti Bilang Cuti. Yang kepada yang belum lagi dengarkan lagu Siti Bilang Cuti tu, fumble aku. Dengarkan Siti Bilang Cuti dan dah hampir 3 juta dalam masa sebulan ni, belum sebulan lagi. Dan kita tengah on the way planning nak pergi ke Indonesia. Bawa lagu Siti Bilang Cuti pergi ke Indonesia. Lagu Siti Bilang Cuti dan main ke Indonesia. Wow. Lepas Indonesia pergi Thailand. Takut orang tak faham Thailand. Tukar faham dia, Pak. Mudah kak. Tukar translate ada. Nanti bawa saya lah ke Thailand. Tukar Siti tu jadi dia. Sudah. Thailand. Okey. Kita lagi nak berhibur dengan dia. Siti Bilang Cuti, tapi kita ada info nak tahu ni. Banyak benda kita nak bagi tahu. Okey, ingin membeli dan memiliki barangan istimewa kepunyaan Anim Izzati Rizki iaitu Urban Decay Eyeshadow Palette, jom sertai lelongan amal tabung bersamamu. Jadi harga bidaan bermula daripada RM80. Layari auction.tabungmpb.org.my sekarang. Okey, tarikh bidaan berakhir pada 13 Januari 2019. Jadi 100% daripada hasil bidaan tersebut akan disalurkan ke Tabung Bersamamu TV3. Jadi saksikan juga program Bersamamu setiap hari Ahad jam 6.30 petang di TV3. Hashtag hulurkan tangan, ringankan beban. Ada satu lagi benda nak bagi tahu. Jangan lupa saksikan program Buat Bicara Santai terbaru yang menampilkan Syuk Sahar dan juga Jihan Musa sebagai pengacaranya bersama dengan artis jemputan. Selain berbual musa, artis-artis pun akan bermain game, macam-macam game yang ada. Antaranya ada tahan-tahan-tahan, ada juga Mad Libs, Karok Kau, Tarian Bele dan banyak lagi. Saksikan senang terhibur mulai 6 Januari 2019 setiap hari Ahad pukul 11 malam di TV3. Wow. Jadi korang bayangkanlah macam mana Syuk nak menari bele. Okey, jangan lupa tengok music video lagu Siti Bilang Cuti sekarang ni. Tambah lagi views dia sampai kan 25 juta pula. InsyaAllah. Yes. Kita target 100 juta. So, kalahkan Gangnam Style. Kalahkan Gangnam Style. Okey, jangan lupa guys, follow kami punya Instagram @muzikmuzik_33. Alright, jadi kita nak akhiri muzik-muzik episod kali ini dengan nyanyian daripada Daniel. Ini dia, Siti Bilang Cuti. Ini kisah cinta hatiku, seorang juru rawat. Senyuman manis, wajah ayu dan menawan. Lirikan matanya yang manja buat aku tergoda. Terbayang wajah kau setia masa. Setelah lama tak berjumpa, terasa rindu membara. Marilah kita keluar bersama. Sekali ku katakan cinta, selamanya setia. Marilah kita keluar bersama. Siti bilang dia mau cuti. Rasa rindu, rasa sayang, sudahlah kita tertahan. Siti bilang dia mau cuti. Rasa rindu bergelora agar terubat desa hati cintaku.